Halo guys, kembali lagi ya, kita review Kampung Rawa yang ada di Kota Ambarawa. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare the passing glance, all just because I ripped my pants. Berapa orang ya, Pak? 4 orang. 4 orang ya. Jadinya total 31. Makasih. Iya, sesama. Paket Asia. Oke, di sini dari parkir ini kita langsung lewat dermaganya. Oke, sebelumnya kita keliling dulu ya di area rawa apung ini. Di sini juga ada mainan beca kecil ya buat anak-anak. Oke guys, kita langsung aja ke terapi ikan ya. Kita coba-coba di sini yang serasa di bibit-bibit ikan. Ini ada di sini dan ini ikannya memang katanya sih spesial yang ada di sini. Oh, ini yang lebih besar. Isi ya, mainnya sini. Mainnya. Kecil ya, lambungnya ya.
Oke guys, kita mulai eksplor di rawa peningnya ya. Tadi kita dari dermaga, ini kita langsung ya jalan menuju rawa peningnya. Tapi ini sebenarnya sudah rawa pening, cuma memang ini dibuat seperti aliran sungai ya yang menuju ke tengah rawa pening. Kalau teman-teman pernah lihat dulu ya yang video dulu itu. Kita juga pernah ke Rawa Pening yang lewat Bukit Cinta Rawa Pening. Itu pemandangannya agak berbeda memang. Yang dari sana, jadi dari sana langsung di Rawa Peningnya, langsung di tengahnya. Jadi tidak ada seperti aliran sungai seperti ini. Begitu juga dulu kita, kalau teman-teman lihat ya, yang di Jembatan Biru pun sama. Jadi itu langsung masuk ya Rawa Pening. Kalau ini seperti dibuat seperti aliran sungai ya, mungkin nanti kedepannya bisa kelihatan bagus ya, seperti di Venesia, Italia ya, mungkin seperti itu, mungkin mau dibikin seperti arahnya seperti itu mungkin. Jadi memang ini mungkin ini karena belum jadi, jadi belum begitu kelihatan. Kalau teman-teman lihat tadi ya, dari arah sebaliknya itu pada arus balik lah, kita malah ini udah jam 5 baru mulai ya. Jadi memang kelihatan sudah agak sepi. Jadi ini kelihatan arusnya adalah arus kapal-kapal yang sudah balik ke dermaganya. Jadi kita malah justru ini baru mulai ya teman-teman ya. Jadi memang saya sengaja ambil yang memang agak sepi ini di sini. Di sini banyak keramba-keramba ikan ya yang dimiliki oleh penduduk sekitar. Oke teman-teman, sekarang bisa lihat ya, kita ada di tengah-tengah rawa pening ini. Teman-teman bisa lihat ya keindahan sunset atau matahari terbenam. Jadi kalau ini kelihatan terbenam, tapi nanti batasnya itu di Gunung Ungaran. Jadi teman-teman akan bisa lihat tenggelamnya di Gunung Ungaran itu matahari. Nanti kita sama-sama lihat di kedepannya. Kalau yang ini yang baru berangkat ini biasanya mau mancing ya. Ini kebetulan di malam minggu, jadi memang ini banyak orang-orang yang akan mancing di tengah-tengah ya, atau mungkin nanti di keramba-keramba di sekitar itu. Beginilah teman-teman kalau kita lihat pemandangan ya di sore hari di Rawa Pening ya. Ini yang menuju ke Kampung Rawa ya, seperti ini pemandangannya. Jadi ini konteksnya kemungkinan ini belum jadi ya, karena ini bikin seperti aliran sungai ya yang dari dermaga tadi.
Udah, makasih ya Pak ya. Warung makannya sampai jam berapa Pak? Warung makannya sampai jam 8. Oh, jam 8. Oh, masih sampai malam ya? Iya. Ngasih Pak. Iya, iya. Nariknya berat nggak Pak? Oh, ringan. Nggak sih. Oh, pasang sana. Di lesan aja ya. Di lesan ya, lesan aja. Apa mau di sebelah sana nggak apa? Lagi tuh, 3 kali. Ini kita lihat yang bagian tengahnya ya, dari beberapa tempat. Terima kasih, Mas. Halo guys, hari ini kita sudah review di Kampung Rawa, Rawa Pening yang ada di Ambarawa. Ya, sampai dengan malam hari, kita mungkin yang terakhir kali juga. Ya, terima kasih ya telah mengikuti dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.